tiba-tiba balik lagi dengan saya di channel Teen Official. Dan tapi sebelum itu, saya mau nanya gimana kabar teman-teman semua atau guys-guys semua. Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di video kali ini saya biasa unboxing Sophie Haul, guys. Kita unboxing Sophie Haul. Dan teman-teman bisa tebak ini apa? Ini apa dalam bungkusan ini? Ayo tebak apa? Ini adalah tripod Takara 173A ya. Ini harganya murah banget, guys. Yang sekarang lagi viral-viral, lagi hit-hitnya ya, katanya sangat bagus. Kebetulan tripod saya udah rusak, sudah lama saya nggak pakai tripod. Dan saya tuh kalau buat video itu nggak pakai tripod, guys. Biasanya saya cari itu pakai kotak. Kotak tisu, guys. Saya sendiri pakai kotak tisu handphone, guys. Sekarang udah enggak lagi, dan sekarang saya udah punya tripod Takara, tripodnya. Kok jalan ya? Jalan. Dan sekarang saya penasaran dengan harga dengan tripod ini, mudah-mudahan bagus ya, guys. Dengan terlihat dari review-review yang beli tripod ini sih katanya bagus, tapi apakah benar? Oke. Dan harga tripod ini itu di bawah 100, guys. Saya tuh lupa ya harganya. Pokoknya di bawah 100. Kalau teman-teman ikutin video saya pasti pernah nonton video saya yang unboxing tripod. Itu memang harganya sangat murah, guys. Sekitar 50-an lah, kalau nggak salah itu saya beli itu di bawah 50-an tuh, kan? Kalau 50-an lah, antara 50-an atau di bawah 50-an gitu. Tapi nggak lama, guys. Nama juga murah, tripod murah ya. Udah rusak. Dan sekarang nggak udah punya tripod lagi, bisa ngukur lagi. Coba sama ana ini. Ini mudahan tripodnya bagus. Oke, kita buka dulu ya, guys. Lihat dari review teman-teman, bedanya tripod ini dengan tripod yang saya beli pertama, yang tripod saya awal itu, bedanya itu yang tripod pertama itu lembek ya. Ini kalau yang ini tuh ada petir. Kebetulan saya tuh kebetulan nih hari ini hujan ya, guys. Ini agak kuat ya, guys. Ini bahannya kuat, tebal. Dan yang pertama saya beli itu agak lembek, ada matasan cepat rusak. Dan terus kepalanya saya suka dari ini, dari tripod Takara ini, lihat ini bisa dibuka ya, guys. Nah, aduh, mana nih, ini kepalanya bisa dibuka ya. Nah, ini tempat bagusnya. Terus kita ke sini lagi, kalau mau dikunci kita masukkan lagi ya, guys. Kita masukkan lagi, udah kan? Nah. Aduh, lupa nih cara pasangnya lagi. Pengen dia. Nah, ya. Nah, sudah terkunci, guys. Dan ini beda dari tripod yang saya beli pertama, guys. Ini wah, bagus banget. Bismillah, guys. Gimana sih? Gimana sih? Terus kita kasih kencang, ini ya. Ini kencang banget ya di sininya, guys. Kencang banget ya. Kencang. Beda dari tripod yang saya pernah beli itu, di sini agak longgar dia. Itu kalau di ini ya kencang, udah kencang banget. Ini cocok banget untuk untuk YouTuber pemula ini. YouTuber pemula harus beli loh. Keren banget sih. YouTuber pemula harus beli tripod. Jangan salah pilih tripod ya, harus pilih Takara. Ini di bawah 100 loh, bisa tahu. Ada yang harga 100, ada yang 150. Tergantung pokoknya ya, tapi saya belinya di bawah 100 ya. Ini saya beli 2, ini saya beli 2. Pasalnya cuma bisa satunya aja, tapi mungkin ini bonus ya. Beli yang ini ya. Ini kayaknya bagus. Ini kayaknya awet, guys. Ya Allah, selamat. Guys, ini kuat, nggak goyang. Nggak seperti tripod saya yang pertama itu, harganya paling murah banget nih. Nggak goyang, guys.
Ini kayak gini ya. Kuat banget, guys. Taruh kamera. Nggak nyangka ya, guys. Tripodnya bagus banget. Bagus, murah lagi, ya Allah. Nah, mat, guys. Sumpah kencang banget. Ini tripod yang bagus banget ya. Lah, saya nggak bakal beli tripod lagi nih. Bagus dan murah. Tingginya sekitar mana ya? Tinggi lagi, oh my god. Oke, kita kunci. Sorry. Jangan sampai salah. Tapi sebenarnya kunci ini. Sebenarnya kita kunci ini. Kunci. Guys. Oke, guys. Ini kurang tinggi ya? Lebih tinggi lagi ya? Oh, ini ya? Oh, ya. Ini sih tripod yang harganya murah tapi bagus gitu. Jangan sampai salah pilih ya, guys. Jangan salah pilih. Biar nggak beli tripod lagi. Ini bagus banget dan kencang. Kuat, insya Allah kuat. Udah kuat ya, guys. Kita senang banget ya, nggak nyangka ya. Jadi kita tuh nggak sia-sia, guys, kalau kita beli dengan harga segitu. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 80-an lah, kalau nggak salah ya. Sekitar 88, kalau nggak salah ya, segitu. Kalau di bawah 100 lah, sekitar 88 gitu ya harganya. Ada yang harga 100, mungkin tergantung tokonya ya, guys. Benar-benar ini bagus banget, guys. Jadi itu. Nah, buat teman-teman yang pengen, buat teman-teman atau yang pengen beli tripod ya, jangan salah pilih teman-teman. Pilihlah tripod Takara yang mereknya Takara yang 173A. Bagus, enggak bakal nyesel lah. Ini bagus banget, guys. Saya suka banget ya. Suka banget. Dan ininya kuat. Jadi gimana ya? Enggak rugi lah. Enggak rugi. Pokoknya bagus banget lah ini. Bagus, jadi saya bisa nge-vlog. Keren. Ini kuat banget ya. Enggak goyang sama sekali, guys. Saya di sini ya, guys, tidak di-endorse sama sekali. Tidak ya, tidak di-endorse. Dan saya memang pingin bagi aja kepada teman-teman yang pingin mencari tripod yang bagus, bingung nih sama teman-teman. Dan sini saya nggak di endorse ya, guys, nggak di endorse sama sekali. Ini saya berbagi sama teman-teman ya, berbagi kebahagiaan saya ya. Mungkin apalagi buat teman-teman yang YouTuber pemula yang pingin masih bingung mencari tripod, apa sih tripod yang lebih bagus, yang bagus, murah, berkualitas. Dan inilah tripod Takara yang E173A. Mana itu? Ya, 173A. Nih. Takara 173A ya. Tripod Takara ya 173A ya, bagi teman-teman ya. Tidak akan kecewa. Oke, saya suka banget ya. Suka banget. Sekian dulu dari saya review dari tripod Takara yang harganya di bawah 100. Nggak bakalan teman-teman itu nyesel, kecewa dengan tripodnya meskipun harganya murah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye.